Okay. Nice, 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 nice. Whoa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Opi Gumarang ya. Dan ini anak-anak saya lagi sibuk nonton Deko. Oke ya pemirsa, berjumpa lagi dengan saya terbosan-bosan ya, channel yang membahas tentang bumerang ya pemirsa. Di pagi hari ini saya mengingatkan kepada pemirsa yang baru bergabung, silahkan klik like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video keren tentang bumerang ya. Di pagi hari ini saya akan membuat bumerang tradisional ya, dengan berbahan sama ya. Ya. Oh. Dengan berbahan sama plywood. Dengan tebalnya agak sedikit beda, 8 mili ya pemirsa, dan saya akan mencoba membuat bumerang plywood dengan besar dan panjang ya, kurang lebih segini nih. Nah. Mudah-mudahan bumerang ini bisa akurat dan bisa kembali lagi ke si pelempar ya pemirsa. Oke pemirsa, saya akan mengadakan giveaway ya, dengan syarat 50.000 subscribe saya akan memberikan giveaway ya pemirsa. Mohon bantuannya agar bisa share ke sosial media atau mana ya, agar cepat naik ya subscribernya. Oke, mungkin saya akan mencoba membuat bumerang ini ya, dan simak terus video keren dan gokil tentang bumerang. Oke. Bahan triplek atau plywood ya, luar biasa ini. Kita coba ya. Oke pemirsa, ini saya sudah membuat sketsa ya. Ah masih ah kakinya. Saya sudah membuat sketsa seperti ini ya pemirsa nih. Ini kan tidak ada moldingnya ya, tidak ada sketsa atau apa. Kita bikin sketsanya seperti ini, satu sayap terlebih dahulu pemirsa, agar bertujuan sayap yang satu laginya mengikuti sayap yang sudah jadi ini ya pemirsa. Saya akan mencoba ini ya, tahapnya sama seperti bumerang pada umumnya, membuat sketsa bumerang pada umumnya. Nah, kita langsung saja gunting ya. Nah, kita gunting yang sudah disketsa. Oke langsung saja pemirsa, kita aplikasikan ke media yang akan dibuat ya. Kita coba-coba dulu seperti apa ya. Kita tarik garis tipis-tipis biar alat-alat itu tidak rancu ya. Ini bagian sininya kan, ini kan putus nih. Kita bikin sendiri aja, disesuaikan dengan bahannya ya. Nah, selanjutnya sayap berikutnya. Oke sudah disketsa ya pemirsa nih, sayapnya seperti ini sikunya. Nah kita langsung potong ya. Mudah-mudahan terbangnya bagus ya. Luar biasa. Oke pemirsa, ini proses tadi udah kelar ya. Proses pembersihannya sudah kelar. Kita langsung proses seperti biasanya menentukan air foil ya. Ini gede banget ya bumerangnya. Apa boleh buat, ini pasti memakan waktu yang cukup lumayan lama dengan alat yang sedemikian adanya ya pemirsa. Tapi tidak melihat itunya, kita lihat hasilnya seperti apa ya.
Maka pemirsa ini sudah jadi ya. Sudah jadi, tinggal proses finishing, proses pensemutan ya. Ini soalnya alatnya seadanya dan agak gimana ya, ini agak bergerenjul, ini kurang smooth. Ini ada alat yang sangat bermanfaat sekali, kikir ya. Ini proses terakhir dari finishing bumerang, itu menggunakan kikir. Ini tingkat keakuratannya menggunakan kikir sangat luar biasa pemirsa, dikarenakan ini akan mengkikis daripada yang kurang smooth ini nih. Nah ini nggak smooth banget ini pemirsa, ini juga masih bergelombang. Kita bikin smooth ya. Wow, ini bisa berjalan ini nggak ya? Ini butuh power yang sangat luar biasa sekali pemirsa. Tapi kalau misalkan kita balik lagi nggak apa-apa ya, kita bikin buat pajangan aja ini. Keren, dari jauh sangat keren sekali dan tinggal dibikin mau. Oke pemirsa, bumerang yang sangat luar biasa besar ya. Ini sudah jadi. Kita langkah selanjutnya tester ke lapangan ya. Mudah-mudahan ini tidak ada kendala ya. Tapi saya masih ragu ini. Pasti powernya sangat besar sekali ini pemirsa. Butuh tenaga yang sangat kuat untuk melempar bumerang ini. Soalnya ini agak lumayan berat pemirsa. Dan melemparnya pun tidak tangan satu sepertinya. Angin dulu ya. Terus banget pemirsa. Oke ya, kita simak video testernya ya seperti apa. Wow, amazing, jos, luar biasa. Oke pemirsa, ini sudah sampai di lapangan ya. Kita seperti biasa akan tester pemandangan yang sangat luar biasa, gede banget ini ya. Mudah-mudahan ini bisa balik lagi ya dan tidak ada kendala. Ini saya khawatirnya, dia khawatirkannya patah ya. Kenapa bisa patah? Karena ini motong serat pemirsa. Ini tidak dianjurkan bagi bumerang NE ya, natural elbow atau plywood, memotong serat. Kalau memotong serat ini kalau jatuh bisa bahaya sekali, bisa mengakibatkan patah ini anjur. Kita coba ya. Bagi pemirsa yang baru bergabung silakan klik like, comment dan subscribe agar tidak ketinggalan video keren dan menarik tentang bumerang ya. Oke langsung saja kita coba. Oke pemirsa, ini megangnya juga agak sedikit susah sekali ya. Sepertinya ini harus menggunakan tangan dua tangan ya untuk memegang dan melempar bumerang segede gini ya. Kita coba aja tangan satu dulu ya. Seperti apa? Gede banget asli. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, wow, bisa balik. Masa. Wih, gede banget anjir. Luar biasa, gede banget asli. Gila, gokil abis. Gila, ngeri banget asli, ngeri banget asli. Ini tangan satu juga bisa balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, gede banget. Gila, ngeri ini kalau sampai kena leher kutus ini. Gila, gua sampai ketawa sendiri ini ngelihat apa ya, dia terbangnya sangat ngeri sekali, gede banget asli. Gila. Nangkepnya gimana ini?
Jua pemirsa asli. Oke pemirsa, ini dilempar dengan satu tangan juga ini bisa kembali lagi sangat akurat ya, bahkan nyaris akurat pemirsa. Dia kembali laginya saya sangat sangat ngeri sekali. Bener. Kita coba lagi. Kita coba lagi ya, ngeri ini. Gila. Wah. Gila gede banget. Wow. Nice. Oke pemirsa, ini saya akan coba lagi ya. Ini sangat seru dan gokil abis beneran. Ini apa namanya? Dan kembalinya pun wih. Saya bisa lari terbirit-birit pemirsa, ini sangat gede banget ini pemirsa. Asli. Kirain saya enggak bakalan bisa balik lagi, ternyata sangat luar biasa enak dilempar dan bikin ngeri ini. Kita lihat ya. Aduh pemirsa, asli sakit. Ini tidak direkomendasikan untuk ditangkap ya, melainkan kabur yang ada ini. Asli ini terbangnya pun sangat apa ya, keblak-blak gede banget. Keblak-blak udah kayak kalong, lebih dari kalong, gede banget asli. Sakit asli beneran. Ya kita coba lagi ya, kita tester terbangnya seperti apa lagi. Asli bikin lari ini mah bener. Luar biasa, sangat akurat sekali. Ngeri ya, 2-3 kali lempar tengkle tangan, luar biasa. Tapi sangat asik sekali ya, dengan kembalinya si bumerang sangat mengerikan sekali. Wow, ini baru pertama kali saya membuat bumerang sebesar ini dan sangat luar biasa pemirsa. Nih, sudah menjawab tantangan yang sangat luar biasa, membuat bumerang sangat besar ya. Wow, ini 8 mili sangat cocok sekali. Coba lagi. Nah pemirsa, ini betapa mudahnya ya melempar bumerang segede gini besarnya ya, maaf, menggunakan tangan satu pemirsa. Bismillah. Sangat ngeri sekali. Tadi gokil awet pemirsa, luar biasa. Semua orang yang lewat pada luar biasa terheran-heran ya. Wow.
Awas! Awas pinggir, Pak. Awas, 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 awas. Woo! Ngeri. Awas jangan dekat-dekat. Penonton sangat banyak sekali, pemirsa. Ada berapa ribu penonton? Full circle, pemirsa, full circle asli. Nih. Gokil abis, gila. Bikin kabur yang mau nangkep ya. Pemirsa sangat luar biasa sekali nangkep boro-boro mau nangkep yang ada kabur, pemirsa luar biasa ya. Wow, very nice, good thrower. 3-4 kali lempar bisa lempoh tangan. Luar biasa plywood, tebal 8 mili dan percobaan sangat luar biasa sekali. Lulus ya, dilempar bisa balik lagi, luar biasa. Ini ngelempar harus ada angin ya, soalnya ini sangat berat sekali dan wingspan sayapnya juga sangat luar biasa panjang, jadi harus membutuhkan angin agar bisa kembali lagi ke si pelempar. Luar biasa banget ya. Om tertarik, pemirsa, luar biasa. Kenapa, dengan om siapa? Opik ya. Luar biasa, om dari kejauhan sangat luar biasa sekali melihat. Apa ini, om? Bumerang, Pak, bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Oh, luar biasa ya. Hah? Oh, boleh. Ini saya masih ngeri sekali, soalnya ini bumerang bahannya triplek ya. Dan aslinya itu bumerang itu nggak seperti ini, om. Ini ada challenge membuat bumerang yang sangat besar dari ukuran seperti biasanya. Bumerang-bumerang umumnya sih ukuran kecil-kecil ya, ini big size sekali nih, gede banget. Kalau om mau coba nggak apa-apa, tapi hati-hati ya, om ya. Oke. Okay. Megangnya yang agak nyaman ya, yang ini nih. Nah, omnya agak menjauh, agak ke sana. Soalnya di sini banyak anak-anak. Sini omnya. Hati-hati ya, ini soalnya triplek plywood ya, gampang patah dan ini seratnya pun motong. Oke, om coba lempar lurus. Ini si om pertama kali lempar menggunakan bumerang sangat begini besarnya, pemirsa, luar biasa. Kita coba ya ini. Ini tanpa ada rekayasa. Ngelemparnya lurus ke depan, om. Ini apa? Oh enggak, ngelemparnya kayak gini. Nah, kayak gini lurus ke depan, ya nggak boleh miring ya, nggak boleh miring. Oh, lurus ke depan. Kalau misalkan dia menunjukkan jam 11:30, dia akan jatuh. Sok om, nah agak miring kayak gitu. Lurus ke depan ya, nggak boleh ke atas. Ngelempar nggak boleh ke atas ya. Pas pandangan mata segini, nanti dia naik. Coba ya, abisnya jangan miring. Oke, lurus ke depan. Cakep, wah. Om luar biasa, sudah mencoba luar biasa banget. Gimana? Ini 2-3 kali lempar bisa lempar, om. Saya nggak bawa bumerang yang ukuran sedang ya, om ya. Ini bumerangnya sangat luar biasa gede banget. Ini menggunakan power yang sangat luar biasa, om. Penonton banyak luar biasa itu. Wow, jangan lupa subscribe, om, channel saya, channel yang sangat luar biasa. Nah kayak gitu, om. Nah. Kalau berani nangkep hebat, om. Ngeri beneran. Nah ini yang rekomendasi untuk pemula, om. Sok coba lempar kayak tadi, lurus ke depan. Oh ini kebawa angin. Nah kurang lebih seperti itu, om. Itu mah enak ya, dilempar ya, nggak membutuhkan tenaga yang sangat besar ya. Sedangkan ini mamahnya bumerang ini. Oke, om, terima kasih atas waktunya, om. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe ya. Jos, gokil. Oke, pemirsa, mungkin cukup sekian ya pengetesan bumerang sangat luar biasa sekali ini ya, dengan ukuran yang tidak normal ya. Ini mamahnya bumerang dan sangat luar biasa, banyak banget penonton barusan, jadi agak sedikit grogi ya. Dan ada si om yang sangat luar biasa banget ya, luar biasa bisa dan antusiasnya tidak jaim-jaiman ya. Dan si omnya langsung tester bumerang, gimana sih bumerang dilemparnya. Ternyata pertama kali ngelempar beliau menggunakan bumerang yang sangat luar biasa ini. Oke, mungkin bagi pemirsa yang baru bergabung dengan channel saya, silahkan klik like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video keren dan gokil tentang bumerang ya, pemirsa. Oke,
Wah, silakan kritik, saran, komentar di kolom komentar, saya akan menerima kritik dan saran. Karena saran itu sangat membangun bagi channel saya. Oke, nantikan giveaway ya, menuju 50.000 subscriber ya. 1.000 lagi saya insya Allah akan memberikan giveaway handmade bumerang saya ya pemirsa. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumerang Indonesia. Salam hobi bumerang Indonesia ya. Jos. Gokil. Luar biasa ini. Jos banget. Jos. Ini eksperimen yang sangat luar biasa. Kita coba lagi ya. Sekali lagi. Ini. Last throw ya. Ini terakhir. Wah. Oke. Nice. Wow. Oke, ya, terima kasih. Oke.